Makcik Kiah kena tipu. Okey, baik, Makcik Kiah kena tipu. Okey, tuan-tuan, seperti mana yang kita semua tahu, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 yang sah, okey, telah mengumumkan satu pakej rangsangan ekonomi atau pendek katanya adalah prihatin. Okey, baik. Bila sebut tentang prihatin ni, tuan-tuan, saya yakin ada matlamat yang cukup besar, yang cukup murni yang dibawa oleh pihak kerajaan, yang juga saya kira dipersetujui hampir seluruh rakyat Malaysia berkenaan tentang pakej ini. Yalah, walaupun adalah sedikit ulasan-ulasan dan pertikaian dan sebagainya. Siapa matlamat yang paling besar yang kita hadapi ini sekarang adalah untuk mengekang wabak COVID-19 yang cukup menakutkan di bukan hanya setakat negara kita, tapi di seluruh dunia. Sebab tu tuan-tuan, pakej rangsangan ekonomi ni adalah sebuah bentuk bantuan yang saya kira sangat-sangat diperlukanlah oleh rakyat kita sebagai rakyat Malaysia di Malaysia ini. Macam itulah. Okay. Baik, tapi itulah bila sebut tentang pakej rangsangan ni, dalam pengumuman Perdana Menteri ada ditimbulkan satu watak yang dipanggil sebagai Makcik Kiah. Di mana saya yakin Perdana Menteri menimbulkan watak Makcik Kiah ni supaya memudahkan kita, seluruh rakyat Malaysia, faham tentang apa yang akan didapati oleh rakyat Malaysia menggunakan analogi Makcik Kiah ni. Okay, tapi malangnya, ada yang kata Makcik Kiah kena tipu. Kan? Saya bukan nak bincang tentang Makcik Kiah ni betul-betul kena tipu ke, kena hancing ke, kan? Kena apa-apalah, okey? Tapi sekarang ni saya nak cuba kita bawa kepada niat dan tujuan asal paling besar lah dalam pakej rangsangan ni. Apa dia? Sebenarnya tuan-tuan, kita kena tahu kerajaan dan juga saya rasa bukan kerajaan sajalah. Seluruh rakyat Malaysia sedar bahawa wabak COVID ni cukup menakutkan dan ia menjadi dilema besar kepada seluruh negara di dunia ini. Sebab ini mungkin pandemik yang saya kira kali pertama lah kot. Mungkin adalah sebelum pada wabak sebelum ni, tapi saya kira ini adalah antara wabak yang bersebar di seluruh dunia ni dengan sangat-sangat kritikal. Baik, sebab tu tuan-tuan, marilah kita balik semula kepada tujuan asal kita untuk terus kekal berada kat rumah. Bila pihak kerajaan mendesak untuk kita semua berada kat rumah, saya yakin pihak kerajaan memikirkan tentang bagaimana kita nak hidup dalam rumah. Okay, sebab tu pakej rangsangan ekonomi ni dibuat untuk memastikan kita boleh survive. Cukup makan, anak-anak boleh tenang dekat rumah, isi suami kita tak osom siapa kena masak dulu dan sebagainya lah, okey? Tapi malangnya, ada yang beranggapan bahawa pakej rangsangan ni seolah-olah nak meletakkan seseorang itu menjadi kaya, okey, ataupun menjalani kehidupan seperti biasa. So saya kira benda ni kita kena ubahlah tuan-tuan. Kadang-kadang yang komplain-komplain ni pun mungkin sebab dia beranggapan supaya pakej ini boleh menampung kehidupan seharian seperti biasa. Sebenarnya bukan. Kadang-kadang kita ni duduk ketikai-ketikai ni, kadang-kadang kita bergambar kat Insta ataupun dekat gambar tu ada beg Gucci depan mata. Betul tak Datuk Dia Zaman? Betul tak? Kan? Tapi betul-betul macam itulah. So jadi kita sebagai rakyat ni kita kena sedar. Kita kena bukan nak memuaskan hati semua orang. Tapi yang penting sekarang ialah kita kena menyatukan hati semua orang untuk bersama-sama menjayakan agenda mengekang wabak COVID-19 ni. Kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ni. Mungkin PKP ni akan dilanjutkan ke ataupun vaksin tak jumpa ke dalam setiap tahun 2. Kita kena start dah membiasakan diri untuk survive dalam keadaan yang serba tidak kena ini. Okay, sebab tu saya nak mengajak kawan-kawan kat luar sana, kita pertimbangkan lah, kita tenang dan cuba kita sedar kembali mungkin apa yang berlaku ni membawa hikmah yang cukup besar. So, usahlah kita nak kata Makcik Kiah ni tertipu. Takut-takut sebenarnya kita sendiri tertipu kepada diri kita sendiri. Dapat tak dapat? Assalamualaikum. Dah? Okay.